What's up, Lerikers? Nah, ketemu lagi nih bersama gue, Leri, di acara kesayangan kita, BMS Jamming. Bersama... Blue! Sebelum gue ngobrol-ngobrol sama Blue, alangkah baiknya kalian harus like, subscribe, comment, share video ini biar Blue-Blue ini bisa lebih populer lagi. Karena berkat dukungan kalian semua, gue masih bisa bertahan saat ini. Oke, kita bakal ngobrol sama siapa dulu nih? Nah, yang paling kanan dulu deh. Kenalin. Nama saya Lutfi, saya di drum. Nama saya Arif, saya nyanyi sambil main gitar. Saya bass. Abdul. Abdul. Enggak Acep ya? Enggak Acep. Sobat. Kira Acep. Nah, jadi blue. Susah banget emang. Soalnya enak kok. Blue. Bebas emang, bebas. Blue ini band asal dari daerah mana, Bro? Blue ini kita dari Cibinong. Cibinong Pride dari Bogor. Pusing. Nah, jadi udah berapa lama lu ngeband sama Blue ini? Blue ini kita 2015. Ya, sebelumnya memang nih teman-teman juga kan punya band masing-masing, pecahan-pecahan. Pada akhirnya tuh ya saya coba buat nyatuin lagi. Karena kan masih ya, teman-teman juga masih punya minat untuk terus main ngeband. Dan lebih juga di masing-masing band itu kan kita band-band genre tuh awalnya. Akhirnya kita ya nyatu lagi ya. Ini gendernya apa nih gendernya? Dulu tuh. Popang-popang gitu. Ya. Ini apa? Deathcore, DC. Oh, itu. Padahal ya, gitu sih. Lu apa? Sama popang, DC. Jadi lu nyatu ya sekarang. Iya. Nah, Blue sendiri ini ngambil gendernya apa? Blue ini kita apa ya? Alternatif rock sih. Alternatif rock, noise rock gitu sih. Punya yang udah dikaryain sama Blue ini berapa lagu atau berapa album? Ya, kalau untuk saat ini sih kita baru ada 4 lagu. Tapi kita juga banyak materi yang masih belum mateng sih, udah lumayan. Ada 4 lagu juga sih di materi itu. Total 8 lah. Tapi yang dekat-dekat ini lo mau misalkan lo mau lagi produksi itu apa? Sebenarnya kan di awal di pertengahan pandemi itu kan kita udah punya planning buat rilis kaset tip. Oh, lu bikin tip? Ya, karena waktu itu dibantu juga sama ada abang-abangan dari ini sih rumah kolektif di Cilengsi. Waktu itu udah sempet banyak chit-chat gitu kayak buat kaset nih, ayo kita bikin gitu kan. Buat si ngerilis ini untuk promo juga. Fisik lah. Fisik, ya. Tapi kaset ya. Kaset. Tapi sebelumnya memang kita CD juga pernah. Pas waktu itu kita selesaiin 3 lagu. Enggak dijual. Kasih teman-teman. Cuma buat ini doang ya. Cuma buat ini loh. Iya, gitu. Tapi lu ketika lu berpikir, "Oh, kayaknya keren juga nih untuk ada tip." Masalahnya kan zaman sekarang tuh tip itu udah anjir, tip apaan sih? Jadul, ya? Kayak mamang-mamang ronda, kotak. Itu kan maksudnya equipmentnya yang emang susah banget. Sampai sekarang kan kalau tip itu kan kayak ya udah versi tip digital lah. Kayak tip tapi ada USB-nya juga. Enggak kayak dulu kan tip karena benar-benar gede. Yang emang cuma bisa masukin kaset. Cuman forward sama rewind, forward sama rewind. Sampai kusut tuh kaset. Kalau lagi siaran jet record. Iya, jet record kalau bisa itu. Jadi lu enggak maksudnya lu enggak takut untuk ada yang beli enggak nih ya? Atau misalkan ini mau produksinya gimana ya. Gitu kan, karena dari segi lo produksi berarti ya ada income bisnis lah ketika orang yang mau untuk kayak misalkan promotor lo gitu, berarti kan berani dia, wah ini band keren nih, mau bikinin kaset deh, oh kayaknya ini laku nih gitu. Tapi kan maksud gua pada zaman kayak gini kan orang-orang udah digital gitu. Semua orang udah punya smartphone, udah kayak punya iTunes, Spotify, atau Joox yang lain-lain gitu. Kalian udah ikut ke arah digitalnya belum? Digital ada sih di Bandcamp sama SoundCloud aja sih. Benar-benar ini banget, underrated banget gitu. Jadi baru di Bandcamp sama di SoundCloud. Di Spotify belum ada? Spotify belum. Rencana belum ada? Belum juga sih, karena memang kita juga mau kayak apa ya,
mau lebih kayak nge-refresh lagi materi Tek-tek yang benar-benar beda Matang. Sama yang 4 lagu sebelumnya itu. Gitu. Berarti targetnya tahun depan apa gimana? Belum tahu juga. Insya Allah sih tahun depan juga ya. Karena udah banyak juga sih ya. Udah bikin materi juga banyak, udah kayak latihan-latihan juga ya, enggak yang lagu yang 4 itu pasti kita terus ngulik aja gitu. Ngulik. Berarti 4 lagu itu disatuin dengan materi yang baru. Ya, berarti lo mau bikin album lah. Rilisnya album apa EP? Mungkin kemungkinan deket ya EP sih. EP 8 lagu. Paling berapa ya? 5 mungkin ya. Nanti 5. Mungkin masih banyak terus. Kenapa enggak bikin album ya? Aja sih sekalian gitu. Ya kan kalian kan punya fans gitu ya kan? Buat kangen-kangen fans kalian. Wih ya ini 7 tahun gue nunggu akhirnya album nih ya. Kan gitu. Iya mungkin ini kali ya. Kan 8 tuh tinggal nambahin 1, 9 jadi album ya. Bisa sih ya. Cuman mungkin yang untuk 4 yang lagu sebelumnya itu kan memang kan kita yang tadi tuh yang kita bilang ya mau rencana untuk hasil. Tapi mungkin masih proses, masih ada kendala satu dan lain hal lah. Jadi ya kita fokus dulu untuk terus bisa bikin materi baru dan beda juga konsepnya sama 4 lagu yang udah kita bikin gitu. Jadi kayak yang berbeda lagi ya. Pengen bikin yang lebih fresh dan new ya. Kayak gitu sih. Tapi lo sendiri genre itu apa? Ya lebih ke alternatif kan tadi. Ya. Tapi influence band lo tuh kemana sih? Pasti ada lah namanya band tuh pasti punya satu influence. Kalau pertama sih kita pastinya dari Nirvana. Grunge. Kebetulan juga Blue ini kayak kita ambil juga namanya dari lagunya Nirvana yang ada di album yang pertama tuh di Bleach. Nah, di situ ada track pertama yang lagunya Blue. Nah, kita ambil dari situ. Kebetulan kita juga sempat main tribute aja. Komunitas. Di komunitas ya kita sempat mungkin lama di situ jadi kayak untuk materi bikin materi kayak masih kayak jadi rada lambat gitu. Jadi kita jadi di zona nyaman itu kebanyakan itunya kita. Gitu. Berarti dosa kita itu baru sadar. Iya, kalau ternyata gua enggak sadar ini. Oh gitu. Ternyata kalian semua penipu. Di situ emang jadi nyamannya di situ di video gitu, itu. Jadi intinya ya lu berjalan ke sini tuh baru sadar-sadarnya ya sekarang-sekarang gitu ya. Baru terbuka lah. Bener banget. Ya. Bahwa musik itu luas, bukan itu bener, aja. Makanya kalian punya genre yang, gue bukan grunge, tapi gue alternatif rock. Iya. Ya. Karena ngikutin Nirvana. Kalau Nirvana kan grunge. Grunge. Iya. Kalau ya Blue bukan grunge, tapi alternatif rock. Biar bisa kemana-mana aja maksudnya gitu. Betul. Ada juga kok tahun kemarin alternatif pop ada. Baru denger. Ada main band ya kan. Apa dicaci maki di channel gue. Terus kita juga kena nih kalau. Kalau alternatif rock itu masih masuk akal, tapi makanya alternatif pop gue udah gak masuk akal ya, genre apa lagi asing lu mungkin jangan ada lu jangan ada penonton gue pinter semua gak bodoh tahu dia yang ngerti musik semua ya. Gitu nah gue pengen tanya nih jadi menurut lo acara BMS Jam ini gimana? Wah ini sangat membantu banget ya untuk band-band yang underrated termasuk kayak kita gini gitu yang mungkin ini salah satu terobosan untuk bisa banyak undang-undang band yang benar-benar nggak kelihatan gitu kan? Nggak ke expose untuk bisa ada nih wadah nih ada nih ruang wadah, untuk wadah. Untuk di sini gitu kan dan BMS juga sangat welcome kita sangat senang banget itu bisa berpartisipasi di sini diizinin untuk main di sini gitu. Pastilah yang penting syaratnya satu karya sendiri. Iya. Karena kita bakal nge-blow up, nge-blow up karya kalian supaya kalian lebih up lagi, lebih terekspos juga, biar kelihatan identitasnya ya. Iya, iya kayak gitu sih. Bahwa oh ternyata selama ini masih banyak band-band keren. Iya, banyak banget sih. Banyak banget band-band keren, cuma nasibnya enggak keren. Itu bener banget kita. Bukan kayak gini belum. Ntar lo awas lo pada sombong lo abis dari sini terkenal. Wah lo sombong awas. Amin sombongnya jangan. Awas lo. Pokoknya thank you banget ya buat Blue. Ya, terima kasih banget buat BMS. Ngobrol-ngobrol dikit di
BMS ini ya. Semoga kalian sukses selalu. Amin. Semoga selalu ya, Bro. Ya. Gua tunggu nih album lo bener. Ya, amin. Amin. Gua sih lo mendingan album ya, ya. Daripada EPP. Kita ya. Sarannya ya, siap. Ini udah mau 8 tahun lo jalan. Kalau lo masih akhir bulan. Kalau lo masih belum punya album mah parah sih. Kacau. Parah. Tumpengan terus. Mendingan kalian gunting pita udah kita tidur. Ya. Taruh itu gitarannya. Udah nyerah ya. Give up guys. Pokoknya buat dari gue sih tetap semangat terus ya. Pastinya siapa? Semoga kedepannya kalian bisa lebih blow up lagi, terimprove lagi. Karena musik kalian keren. Terima kasih. Terima kasih banget. Buat gue keren. Terima kasih. Keren. Cuman lebih ke dipikirin soundnya lagi. Iya. Soundnya ya. Benerin gitar lo. Noise banget. Emang noise. Enggak lah, benerin gitar lo. Iya, iya. Oke ya. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share video ini. Semoga kalian terhibur. Bantu teman-teman dari Blue juga biar lebih terekspos lagi dengan cara di share ya. Nah, see you di next video dan tetap jadi beban keluarga. Thank you. Thank you.